Nah, ini ayamnya sudah matang ya. Nunggu dingin baru dipotong-potong biar tidak hancur ya. Juicy banget teman-teman. Tanpa minyak. Mantap. Ini paha ayamnya agak kecil ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneo karo aku nih Amri Vlog. Lah, di videoku kali ini saya mau masak untuk majikan ya teman-teman ya. Hari ini majikan datang. Ini di sini ada ayam godok bumbu jahe ya teman-teman ya. Ini paha ayam ya. Ini lagi penggodokan dengan api kecil. Terus di sini mau bikin sup ayam juga. Ini lagi penggodokan juga dengan api kecil. Ini sayur-sayurnya sudah saya cuci, sudah saya potong-potong. Ini ada buncis sama jagung ya. Terus ini ada ikan. Sini ada wortel, timun, telur dan jamur kuping. Sini juga ada sayur. Sini pucuk labu. Dan ini bumbu bawang putih, jahe. Bumbunya simple ya. Ini bumbu untuk cocol ayamnya ya. Di sini ada bawang pre sama jahe parut, garam. Terus di sini masih panasin minyak sampai panas ya. Baru dimasukkan ke bumbunya sini. Minyaknya sudah panas ya. Sekarang kita masukkan ke bumbunya sini. Steam ya, kepala ikan. Nanti ini airnya dibuang, diganti dengan jahe dan daun bawang yang baru, terus diguyur minyak panas dan saus tiram panas. Masukkan timun, wortel, jamur kuping. Tambahkan garam. Disini ada air saus tiram, kecap asin dan tapioka untuk tetap ya. Ya, agak meresap. Ini ikannya udah titim ya. Sekarang tambahkan jahe lagi.
tadi yang jahe itu sama daun kenyal dibuang ya. Sekarang tambahkan yang baru ya. Terus disiram minyak panas. Ini minyaknya sudah panas ya. Masukkan di ikan. Terus masukkan ini. Masak labu kuning ya, bumbunya jahe. Masakannya simpel ya teman-teman. Bawang geprek, jahe geprek, tambahkan air. Ini masak bungkus. Putih oseng-oseng, masukkan jagung sama bumbu. Gampang, sudah bisa diangkat. Sekarang masak sayur pocai. Sayur pocai kalau di Indo apa ya, nggak tahu namanya. Ini ikannya udah titim ya. Sekarang tambahkan jahe lagi. Tadi yang jahe itu sama daun kenyal dibuang ya. Sekarang tambahkan yang baru ya. Terus disiram minyak panas. Ini minyaknya sudah panas ya. Masukkan di ikan. Terus masukkan ini.